Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, tentunya masih di channel kesayangan kita, yakni Kapi Break Channel. Nah, Kapi Break Channel kali ini akan membuat video tutorial bagaimana caranya untuk menemukan nomor rangka dan nomor mesin dari kendaraan ini. Nah, ini adalah Daihatsu Xenia tahun 2013, 1000 cc teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang bingung dengan cara menemukan dari nomor rangka dan nomor mesin Daihatsu Xenia 1000 cc 2013 ini, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Oke, kita buka dulu bagasi depannya. Kap depannya kita buka dulu. Oke. Kita buka ini handle-nya. Oke. Nah. Jadi oleh teman-teman mau gesek nomor rangka nomor mesin sendiri, silakan dilakukan dengan tutorial nanti akan saya berikan. Oke, sudah kita buka. Nah, Kapi Breakers, jadi untuk menemukan nomor rangkanya dulu, kita cari nomor rangkanya. Ini sangat gampang sekali. Nah, nomor rangkanya ada di sini teman-teman. Nih, ingat ya, panggangan sate istilahnya, dia persis di bawah ini, di atas saringan hawa. Di sini dia posisinya. Perhatikan tangan saya. Oke, sini saringan hawa. Oke, ikuti tangan saya. Nah, ini di sini. Nah, ini teman-teman bisa raba di bawah sini. Nah, ini biasanya nih ada kapasitas oli, panduan cara menggunakan oli. Nah, dia di sini ya, teman-teman ya. Nih. Di bawah ini. Ini nomor rangkanya nih. Kerasa di saya. Tuh. Kelihatan enggak ya? Ada nanti. Oke, saya coba dulu dengan senter ya, teman-teman. Dengan flash. Nah, itu. Kelihatan ya? Itu nomor rangkanya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman semua. Dan kalau untuk nomor mesin, posisinya di bawah nih, manifold. Di bawah ini. Ini teman-teman, ini gas buang kita Xenia, dia posisinya di bawah. Makanya kalau kita mau gesek, ini agak lumayan posisinya di bawah sini. Sini. Nih, jadi pas di bawah ini. Jadi kalau bisa kondisi mesin dingin ya, teman-teman. Ini. Ya, ikuti ya kamera saya. Itu dia di bawah itu. Ini kita hidupin dulu flashnya. Ini sudah saya hidupin flashnya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dari video-video lainnya. Karena kita akan lebih jelas tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, itu adalah nomor mesinnya teman-teman ya. Nah, di atas filter oli. Senangnya berbagi dengan teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan video dari Kapi Break Channel. Semoga bermanfaat bagaimana caranya menemukan nomor rangka nomor mesin dari Xenia 2013 1000 cc ini. Jangan lupa, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. See you.